Hari ini saya mau bikin menu tradisional yang saya inovasikan menjadi bandeng bumbu lodo. Nah, ini biasanya pakai ayam ya teman-teman, tapi kita inovasi pakai bandeng. Bandengnya itu kita bersihkan dulu ikannya, kemudian dibuang insangnya dan isi perutnya ya teman-teman. Lalu potong-potong dan beri perasan jeruk nipis, kunyit bubuk dan garam, dan diamkan minimal selama setengah jam ya. Nah, setelah itu kita goreng ikan hingga kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sekarang panaskan minyak. Kemudian masukkan bumbu halus, tumis hingga wangi ya teman-teman, bersama serai, daun salam, daun jeruk, dan cabai. Bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit bubuk, kencur, cabai keriting, ketumbar sangrai, merica, garam, dan gula secukupnya ya teman-teman. Bila suka penyedap juga boleh. Nanti saya tulis di deskripsi box ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pedas lagi bisa ditambah lagi cabai rawitnya. Kemudian tuang santan. Nah, kalau saya pakai santan instan ya teman-teman, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Masukkan air. Kemudian beri garam, penyedap, dan gula. Jangan lupa ya teman-teman tes rasa. Kemudian beri perasan air jeruk nipis. Kemudian diaduk rata ya teman-teman, dan masukkan bandeng yang sudah digoreng tadi. Masak hingga bumbu meresap ke dalam bandeng. Matikan kompor. Mari kita makan. Hore!
bersama Bang Pingpong. Hari ini saya mau makan bandeng lodo. Masakan ini sangat populer di Jawa Tengah ya teman-teman. Ini juga ada sambal mangga dengan lalapan labu siam. Ada bening katu dengan bunga walau kuning. Dan jamur tiram. Sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman. Bumbunya kental ya teman-teman, meresap sampai ke dalam ikan. Rasanya gurih ya teman-teman, dan tekstur ikan bandengnya ini juga lembut. Dan ini pelengkapnya teman-teman bisa pakai sayuran yang berkuah seperti bening, lodeh, dan juga bisa dilengkapi dengan telur rebus dan nasi hangat ya teman-teman. Thank you.
Thank you.
Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.